Oke guys, ini adalah Samsung S7 Edge. Gambarnya seperti ini, kerusakan pada LCD ya. Jadi bila mana tiba-tiba LCD-nya begini, ini biasanya diakibatkan dari benturan jatuh sehingga piksel-piksel pada tompel rusak jalur ya. Ataupun bisa diakibatkan dari CPU sudah mulai melemah sehingga tidak bisa menampilkan grafik gambar secara sempurna ya. Gambarnya petir tapi tidak proses dengan seperti gambar normalnya ya. Hanya petir tapi di sini kayak gini. Ciri-ciri rusak pada LCD ataupun CPU. Jadi ada dua kemungkinan ya, CPU-nya yang lemah ataupun LCD-nya jalur pikselnya yang udah error ya. Biasanya kalau udah handphone mesinnya udah konslet, kemudian LCD-nya nempel, kemudian dicas per jam-jam gak nyala, LCD-nya ikut kena ya. Itu yang sering terjadi. Oke, semoga bermanfaat informasi ini. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya.